balik meneh rekan-rekan, sobat-sobat semua Bismania, anak terminal. Kali ini saya sudah di Terminal Jombor, Yogyakarta. Saya akan menaikin bis ini nih, double deckernya dari Murni Jaya. Oke, ini untuk ongkos tarifnya itu sangat ekonomis ya, sangat ekonomis dan murah. Sapu jagat katanya tadi, kata Om Mandur nih. Oke, nggak usah lama-lama, langsung masuk aja. Oke, ini dia Agramas, Babai Agramas. Oke, masuk dulu nih. Oke, ini kondisi tempat duduk untuk dek bawah. Ada 8 seat. Sayang sekali sudah terisi, sudah terjual sobat-sobat Bismania. Jadi nggak bisa duduk di sini. Ini ya, posisinya seperti ini. Ini ada emergency exit nih, emergency exit dong. Ini dia toiletnya. Awas kejedot, ada cerminnya. Air ada di sini. Ini handle ya. Ini ada tisu. Oke. Ini tangga mau naik ke atas. Ini AC sentral. Ini AC sentral nih. Sepertinya sih iya, AC sentral. Oke, naik dah. Oke. Langsung ke baris depan. Saya kebetulan ngambil kursi di baris depan. Hi, what happened? Phone. Wait a minute, okay? Oke, okay, saya duduk di sini nih. Oke, okay. Screen TV di sini, ada mini screen juga. Saya nomornya A4. Ini bagasinya agak kecil nih ya. Agak kecil nih. Bagasinya agak kecil nih. Ini emergency exit. Ini keren nih. Sunroof, cuy. Sunroofnya. Untuk jarak antar kursi sih luas lah, nyaman lah. Meski nggak ada leg restnya, dapat diganti pakai ini nih. Oke, okay. Ini untuk USB port untuk ngecas nih, 2,1 ampere 5. Ini dia lampu senjanya warna merah. Merah ya tuh, warna merah. Ini lengkap dengan apar untuk persiapan lah, untuk jaga-jaga jika ada arus pendek. Ini memang penting nih. Lampunya makin keren cuy, sobat Bismania. Lampunya nih.
Sunroofnya ada dua, keren. Sunroof, okay. Sunroof. Kalau Rosalia Indah nih di sini nih, drivernya tidur nih. Oke, begini nih pemandangan dari paling belakang. Begini pemandangan paling belakang. Oke, itu ada Bang Adit tuh, Imotorium Vlog tuh. Jadi saya ngetrip bareng beliau tuh sama Bang Udo Anjas juga ya. Ini yang tahu saja, double decker murah meriah. Ini yang tahu saja. Coba tanya, udah bisa masuk belum? Ini dalam bagasinya ya. Nah, ada dua juga nih. Jadi kesempatan ini yang saya coba ngetrip itu DDM 201. Langsung maju nih, langsung dipepet. Jadi tadi di depan itu Redik udah jalan duluan, lalu masuk Agramas ini, lalu Murni Jaya. Nanti di belakang itu ada STJ Dakas. Bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat jam 6:13. Kita jaraknya berangkatannya sama, benar-benar dekat dengan drama. Kelebihannya nih bus triple axel muter balik di situ dia nggak pakai maju mundur. Wah, ini langsung di langsung rapet ini. Kayaknya seru lawannya sama double deck. Sepertinya kita bakalan rame, seru ya. Sampai Kartosuro ini bakalan kejar-kejaran terus ini. Oke, dia mewah di mana? Ini kita nanti mau perjuangan dulu ya? Enggak, cuma muter di depan aja. Muter aja. Jadi kita bakal lewat depan loket ALS Kembangan juga nanti nih. Berarti kita kejar-kejaran ini. Jonggor pada sore ini. Jadi udah banyak banget berubah. Iya. Ada
banyak nih. Kalau Murni Jaya, rumah makannya sebelah sini. Ayo kita masuk ya. Come on. Kalau di sana STC. Makannya Prasmanan. Mantap lah. Wih, cakep. Wah, Murni Jaya sudah naik nih.
tiba nih. Tadi itu sama-sama dari Jogja. Itu Bang Imotorium Vlog dan Udo Anjas. Terus kita ada di East London Botswana Purple. Iya. Yeah. Terus kata omnya di morningnya, jam ini dari warna purple-nya bis London bus-nya. Ini juga dari Jogja nih. Burung Harta. Yang pertama tiba itu Murni Jaya. Pertama terus tiba. Yang ini yang wah, akhirnya nyampe juga nih Agramas tadi yang dari Jogja ke Pasar Rebo juga nih. Ini rutenya sama persis nih dengan yang Murni Jaya yang saya naikin tadi nih. Wah, mantep nih. Ternyata penumpangnya banyak juga ya nih. Ternyata penumpangnya banyak ternyata. Tadi dari stasiun Jombor sedikit loh, cuman ada satu penumpang. Ternyata sampai di sini banyak. Mantap dah, jadi makin banyak pilihan nih kalau mau berangkat ke Jogja atau dari Jogja sebaliknya mau kembali ke Jakarta dan juga ke Bogor. Wah, keren. Kami mohon untuk mempersiapkan diri di dekat bawah.